tadi ini tadi di pengaruhnya ini kita bisa itu. Dan metodologi tadi Mas Iqbal saya pikir cerdas sekali untuk bisa semakin mengerucut. Dan ini Mas Igun juga harus membeberkan metodenya untuk mengetahui secara rasional pengalaman beliau. Orang tentu bukunya orang ya. Tapi kalau skripsinya masih ada untuk gimana metode itu. Nah, kalau kita sepakat untuk ada ekspedisi, saya pikir di sini kita daulat cucunya Mbah Mariono untuk kemudian. Anak adine kan. Untuk kemudian menjadi koordinator sementara. Kita belum menentukan karena nanti setelah di anu ketua kemudian ada nanti metodenya, biayanya berapa gitu. Ya walaupun sudah digedok, kabarnya banyak festival besok ya Pak Kris. Oh iya. Iya, saya lihat di anggaran tuh banyak sekali. Ya saya pikir bisa minta dari nyeplit dari festival-festival itu untuk biayain nanti. Saya kurang. Saya boleh menyampaikan sesuatu? Boleh. Ya. Sesuatu okay. Pak, menyampaikan pendapat boleh Pak? Sesuatu ya Pak. Iya Pak. Gini mungkin untuk diketuai ketahui semua bahwa kalau saya menyebut antara Rahmat Sirau yang namanya yang tanjakan apa namanya? Rekor. Kalau menurut saya itu surganya Purbalingga di sana. Keindahannya sangat luar biasa. Ya. Dan sekarang antara Kades Sirau, Kades Kramat, sama Kades Tujuh Muli, termasuk Kades Langkap, itu sedang membuat sebuah BUMD bersama tujuannya untuk wisata. Kawasan wisata. Kawasan wisata. Nah, jangan sampai kawasan ini justru kalau betul-betul ada itu mungkin bisa mengganggu. Iya. Tapi memang itu sangat indah dan sangat sangat luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa. Andaikan itu dijadikan sebuah wisata, potensinya luar biasa. Karena malas sih udah karaokean. Jangan sampai dari PL. Cari mengganggu. Pasti kalau memang udah ada cara membayung pasti tidak akan suka daerah yang biasa kemudiannya mereka itu akan dikunjungi banyak orang akan menjadikan sebagai dan kita tujuannya mau membayungkan ya. Terus ada mitos yang katanya tujuannya kan kalau ini orang Kramat atau orang Sirau mitos diantara kira-kira petan Siregol itu ada satu daerah saya lupa namanya mitosnya mengatakan kalau itu sudah dari bukan pasar itu akhirnya zaman itu di situ. Zamannya mungkin bukan berarti akhir zaman kiamat, tapi zaman peradaban atau zaman apa itu artinya. Itu kita ya. Iya. Terima kasih Pak Kris. Itu kan itu pertemuan Pak Kris, pertemuan antara mata fisik dan metafisik itu Pak Kris. Iya. Kalau mata fisik tadi rencana pemerintah desa untuk membuat BUMD dan metafisiknya tadi itu cerita tentang peradaban, berakhirnya peradaban. Nah ini saya pikir kenapa kita akomodasi itu dan kesejarahan. Tapi ini sudah saya stop, jangan bilang ya, jangan cerita. Oh, terlalu manis orang kamu orang. Ya ini sudah dilutik ya. Yang jelas soal nanti metodenya gimana, tujuannya apa, caranya gimana itu nanti, dan anggarannya berapa. Saya pikir Pak Tristanto sudah dengar ya berapa kali anggaran itu kan. Pak Kris juga sudah dengar, bisa membantu lah nanti. Pak Camat sudah oke lah, mungkin dengan Nobel KDC atau apa bisa itu. Bisa itu dan dari penutupan, dari kawan-kawan jasa tenaga pikiran siap, Mas Agung juga siap, Mas Jatuh siap. Keikhlasan kayaknya ketemu ya. Nah, yang lain juga tapi ya. Saya pikir semuanya sepakat untuk soal Purbalingga lah ya. Kita sepakat untuk mengeksplorasi ini. Dan mungkin Pak Kris jangan-jangan niatan hatinya Mas Opik adalah dan kawan-kawan Gajah bagaimana meskipun ada BUMD tentang wisata itu, tapi konservasi tentang hewan, tentang tumbuhan, dan tentang cerita ini ekosistemnya adalah tetap terjaga. Lah bagaimana mempertemukan ini dan saya pikir ekspedisi ini harus memberikan sumbangsih tentang pentingnya itu.
dan saya pikir bisa dibisikkan ke beliau untuk kemudian menghati-hatikan agar tidak yang menyampaikan ke beliau untuk kemudian bahwa ini langkah mulia kawan-kawan Gasda ini nantinya akan memberikan sumbangsih bagaimana harus menata lingkungan sana. Kira-kira begitu? Ya. Terima kasih. Saya moderator, mohon maaf bila ada hal-hal yang itu. Apapun yang menjadi perbedaan pendapat di diskusi ini adalah dalam konteks wilayah ini. Setelah itu adalah kita sepakat bahwa ini akan melakukan ekspedisi. Soal apa nantinya termasuk biayanya ya kita rembuk bareng ya Mas Opik. Masa nggak ada enam mobil siji kan orang mungkin. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Igun, Gede Kebun, dan mungkin koordinasi sekarang promosi Nun Sewu besok Juburan Talapanan. Mungkin tentang bicara soal wisata juga diminta di wilayah Wabong Mas Riz. Nanti kita bicara dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang dan sebagainya. Nanti kita di sana mendiskusikan tentang karena pariwisata juga lagi booming juga. Tapi ini bagian tentu kawan-kawan Gasda juga hadir, pentingnya konservasi, menjaga ekosistem dan sebagainya dari titik itu. Terima kasih, selamat malam. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.